warahmatullahi wabarakatuh. Dari channel 21 kali ini kita akan menyiarkan tentang sate Malang yang ada di Pulau Tangerang. Kami tetap selamat menyaksikan. Oke. Halo guys, sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas atensinya dengan menonton dan memberikan like, subscribe, komen, dan share-nya pada video LM Channel 21. Semoga Anda dan keluarga dilancarkan segala macam rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kabupaten Purwakarta sudah sangat terkenal dengan sate maranggi-nya. Salah satunya adalah warung sate Maranggi Haji Yeti yang lokasinya ada di Jalan Raya Cibungur, Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari Jakarta keluar jalan tol Cikopo belok kanan langsung menuju lokasi rumah makan sate Maranggi Haji Yeti. Sate Maranggi Haji Yeti berdiri sejak tahun 1990-an, ini merupakan salah satu sate Maranggi di Purwakarta yang cukup terkenal dan legendaris. Selain satenya yang enak, sate Maranggi juga menyediakan area parkir yang luas dan tempat makan yang nyaman. Ciri khas sate Maranggi ini adalah sambal tomat dicampur dengan cabai dan kecap. Sangat mengikat bagi penikmat kuliner sate. Selain karena rasanya, juga layanannya juga di sini sangat cepat dan ramah. Ada banyak pilihan sate di sini, mulai dari sate sapi, sate kambing, sate ayam, dan paling banyak tentu saja sate kambing dengan potongan daging cukup besar dan dagingnya cukup empuk. Sate Maranggi Haji Yeti Purwakarta, satenya cukup enak, besar-besar, juga empuk, kemudian sayur asamnya juga nikmat, segar. Cocok untuk makan siang. Dari mana, Pak? Dari Tasik. Tasik. Tidak hanya menyediakan sate, namun ada menu lainnya seperti sop kambing, ikan bakar, dan juga aneka macam cemilan gorengan. Tempatnya apa ini, Teh? Ini sate Maranggi Haji Yeti Cibungur Purwakarta, Pak. Ininya apa aja satenya yang di Kita ada maranggi kambing, maranggi sapi, maranggi ayam. Minumannya bestsellernya ada es kelapa muda. Oh, sehari itu habis berapa kilo? Sehari kalau hari biasa palingan 4 sampai 5 kuintal, itu sudah termasuk kambing, sapi, ayam. Yeah. Kalau Sabtu Minggu bisa mencapai 2 ton. Kalau untuk bukanya dari? Bukanya kita jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Oh iya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, thank you.
Di lokasi Sate Marangi Haji Yeti ini juga disediakan oleh-oleh dan cenderamata khas Purwakarta untuk dibeli, sehingga Anda tidak perlu jauh-jauh membeli oleh-oleh khas Purwakarta. Demikian tayangan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.